Halo Sobat BTV Channel, masih update seputar badminton Asia Team Championship 2024. Dan berikut adalah untuk hasil badminton Asia Team Championship 2024 hari ini di day ketiga di babak fase grup. Berikut hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil badminton Asia Team Championship 2024 hari ini di babak fase grup day ketiga, di mana pertandingan di tim beregu putri. Tim beregu putri Jepang sukses kalahkan tim beregu putri Cina Taipei 5-0. Di pertandingan lainnya, meski belum berakhir, di mana Thailand juga sudah pastikan tiket ke babak 8 besar telah kalahkan Malaysia untuk sementara ini dengan kedudukan 4-0. Masih berlangsung pertandingan yang kelima. Hasil pertandingan yang kelima sudah tidak menentukan lagi untuk pertandingan atau ke babak berikutnya. Lanjut untuk hasil badminton Asia Team Championship 2024 wakil Indonesia. Indonesia juga berhasil meraih kemenangan atas Hong Kong. Poin pertama dibuka sektor tunggal putri. Putri Kusuma Wardani yang berhasil kalahkan Lau Xinyan Happy lewat pertandingan 2 game 21-14 dan 21-16. Kemenangan juga diraih oleh ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi yang berhasil kalahkan Yongating Yong Pui Lam lewat pertandingan 3 game 19-21, 21-10 dan 21-19. Wakil Indonesia kembali sukses meraih kemenangan atas tunggal putri yaitu Esther Nurumi Triwardoyo yang berhasil kalahkan Yong Sumyi lewat pertandingan 2 game 21-14 dan 21-13. Kemenangan juga kembali diraih oleh ganda putri Indonesia Lani Tria Mayasari Rivka Sugiarto yang berhasil kalahkan Liu Lok Lok and Wing Yung lewat pertandingan 3 game 17-21, 21-15 dan 24-22. Kemenangan wakil Indonesia atau tim beregu putri Indonesia ditutup sektor tunggal putri yaitu Stephanie Wijaya yang sukses kalahkan Liang Kang Wing lewat pertandingan 2 game 21-13 dan 21-10. Dengan hasil ini, maka Indonesia sukses meraih kemenangan atas Hong Kong dengan skor 5-0. Itulah untuk hasil badminton Asia Team Championship 2024 hari ini. Dan berikut ini adalah untuk klasemen terbaru sekaligus negara yang lolos ke babak 8 besar, yaitu di grup W tim beregu putri ada India dan juga Cina yang lolos ke babak 8 besar. Lanjut untuk klasemen di tim beregu putri untuk grup X, di mana Indonesia sukses keluar sebagai juara grup dan lolos ke babak 8 besar, diikuti Hong Kong yang juga lolos ke babak 8 besar. Lanjut untuk klasemen tim beregu putri untuk grup Y, di mana Thailand sukses keluar sebagai juara grup diikuti Malaysia yang lolos ke babak 8 besar. Dan yang terakhir yaitu untuk tim beregu putri, yaitu ada grup Z, Jepang sukses lolos ke babak 8 besar sebagai juara grup diikuti Cina Taipei. Itulah untuk klasemen untuk tim beregu putri. Indonesia masih memiliki satu pertandingan yaitu di tim beregu putra yang akan berlangsung hari ini. Beralih untuk klasemen badminton Asia Team Championship 2024 di tim beregu putra grup A, di mana Cina dan juga India sukses lolos ke babak 8 besar setelah meraih satu kali kemenangan. Di pertandingan berikutnya Cina akan menghadapi India. Untuk klasemen di tim beregu putra grup B ada Cina Taipei dan juga Malaysia yang berhasil lolos ke babak 8 besar setelah meraih dua kali kemenangan. Di pertandingan berikutnya Cina Taipei akan menghadapi tuan rumah Malaysia. Grup C di tim beregu putra yaitu ada Jepang dan juga Thailand serta Singapura yang masih memiliki peluang untuk bisa lolos ke babak 8 besar.
Di pertandingan berikutnya, Jepang akan menghadapi Thailand dan Singapura akan menghadapi Myanmar. Dan yang terakhir untuk klasemen di grup D, tim Bergu Putra, di mana Indonesia dan juga Korea pastikan tiket ke babak 8 besar dengan sama-sama koleksi 4 poin setelah 2 kali meraih kemenangan. Di pertandingan berikutnya, Indonesia akan menghadapi Korea untuk menentukan siapa yang bakal menjadi juara grup di grup D, tim Bergu Putra. Oke teman-teman, itulah untuk hasil badminton Asia Team Championship 2024 hari ini di day ketiga. Untuk jadwal pertandingan berikutnya, teman-teman bisa melihat di video kami sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe saluran BTG Channel. Matur nuwun.